Mereka panik karena mendengar suara seperti seorang wanita lagi tertawa. Mereka merinding dan mulai membayangkan makhluk halus dan juga hal-hal yang berbau mistis nih. Gue, King of the Jungle, mah gak takut apapun. Kok kita malah menjauh dari suaranya? Kayaknya ada di sebelah sana deh. Kita ke sebelah sana, coba kita ke sebelah sana. Mana dia? Dan gue sih ngerasa pasti ada penjelasan logis nih di balik misteri suara wanita tertawa ini. Tahu, kita udah mulai mendekat sama suaranya, guys. Kayaknya asalnya dari atas pohon. Nah, mungkin ini ada di bawah-bawah. Dan suaranya terdengar semakin jelas, guys. Wow, 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 ada hewan di atas pohon. Guys, guys, jaring, guys. Jaring. Kita harus lihat hewan apa itu. Kita samperin ya. Kita coba tangkap. Oke. Okay. Ah, ini dia. Lihat matanya. Oh my god. Oh my god. Wah, kamu bagus. Ini dia. Ayo, Pak. Bisa enggak? Ternyata. Wah, ini dia. Wah, dapat guys. Dapat. Halo. Wah. Ini namanya adalah musang bulan, guys. Jadi ini salah satu musang yang paling besar. Di bawahnya binturong. Tapi kok aneh ya, asalnya ada dari sini ya. Biasanya memang paling banyak mereka tuh ditemuin di daerah Sumatera. Tapi nggak jarang juga ditemuin di daerah Pulau Jawa. Berarti ini kesempatan yang spesial, kita bisa dengar dia ketawa begitu. Karena artinya dia lagi birahi. Nah, kalau dia lagi birahi, dia akan suara ketawa. Jadi kalau yang kalian dengar di hutan, kayak suara kuntilanak. Bukan! Suaranya ini nih. Oh, wow. Wow. Kamu cantik sekali, lihat matanya putih dan bersinar ya. Oke, guys, jadi sebelum dia makin stres dan gak jadi kawin, mendingan kita rilis lagi ke sini ya, supaya dia siapa tahu menemukan pasangannya. Oke, guys, jadi thank you banget udah ikutin petualangan King of the Jungle hari ini. Hari ini seru banget, apalagi kita menjelajah hutan di Bogor, Jawa Barat. Tetap ikutin terus King of the Jungle! Oke, guys, kita harus tetap menjaga alam ya. Jadi kita lepasin lagi musang bulan ini ke habitat asalnya. Karena menjaga kelestarian alam adalah tugas kita semua.